Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semuanya? Jumpa lagi dengan channel Mas Guru. Pada kesempatan ini saya akan mengajak sobat semuanya jalan-jalan di salah satu tempat wisata di kota Pontianak yang wajib dikunjungi ya. Di sini satu komplek ini ada dua buah rumah ya. Yang pertama adalah rumah Radakng di belakang saya. Kemudian di sana bisa dilihat ada rumah Melayu. Nah seperti itu ya. Balik sini sobat. Nah, namun untuk pertama kita akan mereview rumah Radakng. Rumah Radakng itu adalah rumah khas suku Dayak Kanayatn ya. Jadi di sini ada replikanya, namun replikanya dalam versi yang sangat besar. Dan di sana bagian-bagiannya rumah Dayaknya itu diperbesar. Replika meskipun namanya replika tapi lebih besar. Nah ini wajib didatangi ya. Nanti kita putar-putar, kita review lengkap seperti apa bagian-bagiannya. Oke, ikuti channel Mas Guru sampai habis dan jangan lupa like, comment, subscribe, share dan nyalakan loncengnya. Oke, selamat menikmati rumah khas suku Dayak Kanayatn, rumah Radakng. Mantap. Ya oke, sobat semuanya kita akan review rumah Radakng ini ya. Miniaturnya atau replikanya yang diperbesar. Nah, di sini ada tiang-tiang seperti ini ya, sobat. Tiang-tiang yang identik ada 4 buah ke sebelah sana. Kemudian memanjang ke sana ada banyak sekali, dan di setiap tiang itu terdapat ukiran-ukiran khas suku Dayak yang keren sekali seperti ini. Luar biasa, seninya tinggi, arsitekturnya mantap ya. Kemudian di sini ada tangga untuk menuju ke atas yang terbuat dari kayu ya, itu asli kayu. Kita kalau mau naik ke atas bisa foto-foto dari atas untuk melihat pemandangan di sekitar rumah Radakng ini replikanya. Nah, dan ini aman ya, kayu ulin besar, ada besinya jadi nggak perlu khawatir naik ke sana. Ini menambah arsitektur yang sangat alami dan khas. Kita bisa foto-foto di atas seperti itu. Boleh ya kalau sobat mau naik ke atas. Dan saya akan mereview di sini yang menjadi khas ya, hewan khas dari suku Dayak terutama di Kalimantan ya. Yang mulai hampir punah dan sangat dilindungi. Di sini ada 6 buah tiang yang sangat besar, yang besarnya melebihi dari tiang-tiang penyangga rumah Radakng ini. Dan di sana terdapat ukiran juga dengan motif yang berbeda, namun dengan dasar yang mirip-mirip, yaitu lekukan-lekukan berbentuk lingkaran-lingkaran seperti itu ya sobat. Dan di sini ada 6 buah yang sangat besar, burung-burung yang mulai punah, burung enggang ya. Ini jadi seperti ini, menambah keindahan dari replika dari rumah Radakng ini. Oke. Jadi sobat kalau mau foto-foto di sini sangat cocok ya, bagus. Nah, tidak perlu susah-susah mencari kesana kemari dari bagaimana sih bentuk atau replika dari rumah Radakng khas suku Dayak Kanayatn. Nah, bisa langsung lihat di sini. Di situ juga ada kayu besar yang ditancap ya, kayu ulin. Kayu yang khas dari Kalimantan ya, daerah Kalimantan. Jadi seperti ini saya perlihatkan sekali lagi. Jadi rumah Radakng replikanya seperti ini, tinggi. Kenapa dibuat tinggi? Itu adalah untuk menjaga diri dari hewan-hewan buas. Jadi kebanyakan memang dibuat tinggi ya rumahnya. Namun kalau aslinya tidak setinggi ini. Nah, jadi diperhatikan di sini di lingkungan sekitar bawahnya masih kecil-kecil. Jadi agak panas. Namun kalau sobat mau berteduh bisa di sana. Oke. Mantap sekali ya sobat, silahkan datang ke kota Pontianak dan wajib didatangi rumah Radakng. Dan kemudian nanti kita akan mereview rumah Melayu yang ada di sebelah sana. Oke, mantap ya sobat. Oke, kita akan coba menaiki melalui tangga kayu ulin ini ya sobat. Nah, jadi ada pegangannya di kanan kiri, gak usah khawatir. Seperti ini, kita tapak satu demi satu langkah. Ini agak mengerikan, tinggi sekali. Ketinggiannya sekitar 10 meter ya, 10 meter ada nih ya sobat. Wah, ngeri sobat, sudah terlanjur sampai sini saya nggak berani naik lagi nih, ngeri nggak, merinding ini, tinggi sekali sobat, lumayan. Oke, dan akhirnya kita sampai ke atas. Nah, bisa kita lihat view dari atas seperti ini sobat. Di sini ada disusun. Nah ini yang unik nih, unik sekali. batik bekas ya. Ini dibuat dari kayu bawahnya. Kemudian kita bisa melihat di sana ada gereja dan lalu lalang motor kendaraan ya. Bisa dilihat di sana sangat tinggi ya sobat. Oke, tinggi sekali. Ini sekitar 10 meter ya. Lebih ini 10 meter sobat. Nah, bisa dilihat. Wah. Nah, ini tiang tadi penyangga ke-6 burung enggang ya. 1, 2, 3 itu 4, 5, dan 6. Jadi seperti itu. Nah, kalau sobat takut lewat jalan tadi juga bisa melewati jalan ini ya. Kemudian di dalam sini ini ada ruangan yang biasanya bisa dipakai untuk pertemuan atau apa gitu ya, seperti ruang sobat guna gitu. Nah, oke, mantap sekali. Sekarang saya lanjutkan untuk jalan-jalan ya sobat, silahkan menikmati video ini ya, seperti itu. Mantap sobat semuanya, jadi itu tadi review singkat tentang rumah radang khas suku Dayak Kanayatn. Jadi kita disajikan dengan tiang-tiang yang keren dengan arsiran-arsiran seperti itu, batik-batik motif khas suku Dayak. Kemudian kita disajikan juga dengan tiang yang tinggi yang di atasnya ada burung khas juga dari suku Dayak, burung enggang yang sudah mulai punah. Jadi sobat silahkan datang ke sini, namun perhatikan kalau ke sini jarang ada yang jual bawa makanan, snack, minum, namun bawa tempat sampahnya sendiri. Oh ya, ada tempat sampah, aman ya. Oke, mungkin cukup sekian ya sobat video kali ini. Jangan lupa mampir ke video selanjutnya, kita akan review rumah Melayu yang ada di sebelah sana ya. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe, share, dan nyalakan loncengnya untuk mengetahui video selanjutnya yang akan bermanfaat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dos gandos.